Hai teman-teman Ventri Tutorial. Kali ini saya akan bikin liontin dari batu ini. Ini batunya sebenarnya bagus, sudah besar, lebar. Tapi sayang batu ini ada cracknya. Jelas banget ini cracknya, apalagi belakangnya tembus. Batu ini sudah lama nggak diolah, karena yaitu ada cracknya. Sekarang saya akan coba bikin liontin lagi, tetap pakai bahan paralon. Ini semua dari paralon. Ini pakai paralon putih, paralon coklat. Sebenarnya ini lebih bagus lagi nanti kalau kita cat ya. Kita bentuk lingkaran, bentuk yang ini pakai, ini bukan paralon, ini besi galvalum yang sisa pagar tetangga saya minta dikit, saya potong jadi bahan untuk liontin, ikatan liontin. Kita mau pilih karena ini kalau terlalu besar, kita coba dulu pakai yang ini. Ini cracknya kena. Coba baliknya. Cracknya masih kena kayaknya. Gak bisa pakai yang gede-gede. Yang panjang ini juga gak bisa. Kandidatnya pakai yang kecil ini. Dua ini. Gak tahu nanti bagus yang mana. Yang tetes air. Atau yang oval. Kayaknya kita pakai yang oval ini bagus ini. Seperti ini. Kalau warnanya lebih rame yang ini. Warna kita dapat yang ini aja kayaknya deh. Oke, lanjut kita mal kayak yang ini aja. Tuh, bagus. Oke, kita bikin malnya. Seperti ini malnya udah jadi, kita mal. Lanjut kita potong. Thank you.
waktunya kita poles dengan diamond plate. Yuk, bukan poles ya, kita haluskan. Ini pola kasar, kita akan haluskan untuk ngilangin bekas gerindanya tadi pakai diamond plate, diamond disc lah ini ya. Kecil soalnya, diamondnya kecil. Ini sudah pola halus, kita akan lanjutkan dengan poles dengan amplas. Saya coba polesnya langsung masuk ke embannya, poles sama embannya juga buat megangnya biar lebih enak. Coba masukkan ke embannya seperti ini. Tapi kayaknya kalau langsung dipoles di embannya ini tenggelam, ini kayaknya kena tekanan gerindanya tenggelam. Enggak jadi deh, enggak usah pakai, jadi tetap dipegang. Kita poles pakai amplas 240, setelah itu 500, setelah itu 1000, dan terakhir finishing dengan amplas 5000. lanjut, kita amplas. Oke teman-teman, ini udah jadi, udah selesai polesnya, udah sampai amplas 5000, udah kinclong. Tinggal kita masukkan ke dalam embannya, kita lihat seperti apa. Dan seperti ini hasil. Seperti orang ini, kepala ini, badan ini, rambut.